أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ya dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi malam ni kita dapat bersama lagi dan menyambung pelajaran minggu lepas. Pada malam ini kita baca tentang syarat barang dan juga syarat harga dan bayaran itu hendaklah dalam menjadi milik kita, tuan-tuan. Jadi barang yang kita nak jual ni hendaklah kita pastikan milik kita. Sebegitu juga pitih yang kita nak bayar tu, pastikan pitih kita. Kita tak boleh jual barang orang, barang curi atau barang ropok, ataupun juga barang yang mana ada masalah dari segi pemilikan. Seperti tanah yang tak ada gerang, itu dikira tak ada milik tu. Ya, setengah-setengah orang yang mana dia buka tanah kat mana-mana, dia pergi jual ke orang, padahal tanah tu tak tahu pada ekor mana lagi. Sebegitulah juga pemilikan-pemilikan yang bersyarat, tidak boleh dijual lagi tidak memiliki penuh. Seperti tanah-tanah yang perlu didirikan rumah baru boleh jadi milik. Setengah-setengahnya dijual dah, rumah tak ada lagi, dijual dah. Lalu timbul masalah bila pembelian dibuat, dapati pihak penjual mati, lalu anak-anak dok mengaku tanah tadi telah pun dijual. Ini masalah. Kita kata kalau jual barang bukan milik ini, ia jadi banyak masalah. Boleh kelahi, boleh menyebabkan perbalahan pada masyarakat ini. Oleh sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras jual beli barang yang bukan milik kita. Melalui sebuah hadis yang biasa kita dengar lah, la tabi' ma la tamlik. Mu jangan jual barang hak bukan milikmu, hak mu dak milik. Ha, jangan dak tebang jual kerana boleh mengundang perbalahan. Jadi antara barang-barang yang timbul perkelahian di kalangan para fuqaha ini ialah libatkan jual barang orang, kemudian baru tanya tuan dia nak ke tak nak. Ini dipanggil jual beli fuduli, dipanggil jual beli wak mandah. Tengok lembu orang duduk jalan tepi jalan, lalu kita pun jual lembu tadi. Ini satu jenis masalah yang disebut meluah dalam kitab fiqh yang dibenarkan oleh mazhab Abu Hanifah. Kerana dalam bab jual beli ini, kita nak tengok hakikat sebenar. Hakikat sebenar ni boleh jadi berlaku lepas jual tu. Lepas kita jual baru tahu hakikat sebenar, tuan you nak jual lama dah rupanya. Itu orang panggil hakikat sebenar. Dalam bab muamalat ya jadi, kalaulah hakikat sebenar tu menepati dengan yang dikehendaki dalam bab muamalah. Dalam bab mayabang tak pakar. Dalam bab mayabang dia kena pertama sekali tahu sungguh yakin, yang kedua betul sungguh. Ha, macam kita nak mayar zuhur. Nak mayar zuhur ni kena tahu masuk waktu sungguh yakin baru boleh mayar. Yang kedua betul sungguh zuhur. Kalau yakin tapi orang tak bang zuhur, dia tak pakai juga. Itu dalam bab mayang
dalam bab ibadat ia nak dua. Pertama sekali yakin masa buat, kemudian yang kedua betul sungguh. Dalam bab muamalat jual beli ia tak ambuh yakin. Ia tak ambuh yakin masa kita buat jual beli tu, ia tak ambuh yakin, ia nak betul sungguh je. Kalau betul sungguh pakat dak. Ha, ni yang menyebabkan kita kata ada mazhab yang membenarkan jual lembu orang hak ni lah. Kerana masa wak tu kita tak yakin tuan ia nak ke tak. Pipah kita jual boleh piti, kita wagi kat dia tanya mau nak ke tak, rupa ia nak sungguh. Ha, itu dia kata bahawa dia memang nak sungguh jualan tadi. Walaupun masa jual tak nampak lagi dia nak ke tak nak. Ha, ini benda muamalah pakar menurut mazhab Abu Hanifah. Manakala mazhab kita dua pendapat masalah ni, kalau mazhab yang lama dulu semasa di Iraq zaman Imam Syafi'i, dia kata pakar jual beli wak manda ni pakar dengan syarat kita kena stok dulu, pas jual stok dulu kita tanya tuan ya jadi ke tak, monok ke tak. Kalau dia kata nak, pakar. Kalau dia kata tak nak, minta balik mula lembu tadi. Ini mazhab lama dulu di Iraq. Yang mana dibatalkan dia dengan mazhab baru yang jadi di Mesir. Iaitu tak boleh jual barang yang mana bukan milik kita. Walaupun lepas jual tuan ia setuju, tak lewat manda-manda masa kita nak jual tadi tuan-tuan tadi. Jadi timbul daripada persoalan inilah, ini masalah jual harta orang hak kita boleh saka. Ah, kita jual harta orang hak boleh saka. Timbul masalah ni lah mazhab kita, dia kata so jual beli harta orang hak kita boleh saka. Orang kita boleh saka bukan orang lain, pok kita, mak kita, adik-wadik kita, ataupun juga anak kita. Ni orang-orang hak kita boleh saka daripada mereka. Jadi menurut mazhab kita, kalaulah kita masa jual, kita tak yakin barang tu ayah kita nak wik kita. Masa kita jual barang ayah kita, motor ayah kita. Masa ayah kita sakit di hospital, kita pun tak ada piti, kita pergi jual motor ayah kita dengan anggapan hidup lagi kawan tu di hospital tu. Kita wasuya hidup lagi, nyawa lagi tau. Lalu lepas kita jual dah boleh piti, lalu kita orang telefon ayah mati sejam lebih tau. Ha, jadi kalau lah ditakdirkan motor tu memang jadi hak kita, moga tak ada anak lain tu, boleh kita sungguh masa kita jual tu hak kita sendiri. Rupa kita ingatkan jual motor ayah, jual hak kita sendiri. Kerana kawan tu mati dah sejam lebih dah mati, kita baru jual 10 minit tadi. Cuma kita tak tahu kisah orang, kita tak tahu kisah kita pergi jual ayah kita benarnya saka kita dah. Rupanya sejam tadi jadi saka kita dah. Jalan mazhab kita pakai. Kerana kita nak hakikat sebetulnya boleh jual sudah. Walaupun masa jual tak cerak molek, tak yakin molek bahawa harta itu adalah harta kita tuan-tuan ini. Jadi daripada sini malam ni boleh kita nak kabarnya bahawa bila nak jual pastikan barang tu milik kita. Hak tu lah hak asalnya. Kalau tak jadi kelahi hanya orang, jalan baloh duk tumbuk mulai membawa pada pergaduhan dan perkelahian. Jadi tak ayah jual lah barang milik orang ni, ada teman jual. Tak kira lah besi lokan sejik atau pala pahit rumah orang, atau pun juga pisang orang yang tebah ke dia jual. Ada juga setengah-setengah tu yang mana curi kasut orang jual orang hak ni yang ada tebang kerana bukan barang milik kita. Dan kita telah sebutkan dulu orang beli pun kena tengok juga. Orang hak beli dah jenis basuh gata sangat beli tu buat apa?
Tahu dah, 3 jam sekali mari bawa besi buruk. Mula Sabah ke? Jenis gini, gini gali dah tanah cari besi mula Sabah. Barang besi yang dia jual jelah. Jenis nutup lokang orang. Mula Sabah giteri 3 jam juga. 3 jam juga. Tak. Mula Sabah itu orang mikir molek bila nampak gitu haram kita beli. Orang ingat baik. Kita buka kedai beli besi buruk ni kena faham molek kita ni. Angan sama kali kita pergi beli barang yang mana nampak jelah pada pandangan kita bukan milik dia, iaitu ambil barang orang lain lalu jual ke besi buruk. Angan kita ambil rengang masalah ni kerana asal utung banyak sudah akhir bahan neraka. Minum air besi di hari akhirat. Air besi panah. Minum linum. Kita beli besi buruk je. Tak minum, tak mamuh kita beli. Kita beli besi buruk. Ya tak mamuh besi buruk. Tapi masuk neraka, kita minum air besi. Hak tu. Ya agak baik tu. Ha, yang mana air besi ni tahu sajalah. Ha, yang mana jaga baik. Mana-mana hak nak beli, tengok dulu hak jual tu. Ada ke jenis pasal betul sungguh barang dia ke tak barang dia. Kalau wasa tak sedap jangan beli. Kerana itu hukum asal kita kabur dah. Kerana membeli barang bukan milik orang adalah salah. Ya. Tak kira lah getoh orang sama juga. 3 kali sehari jual getoh. Noreh bila tak tahu. Orang noreh ni ada waktu dia. Oh dia dah 3 kali sehari jual getoh. Rupun noreh kuat dia ni. Ha, ini yang kena perhati molek. Hak beli getoh tu. Jangan duduk tebang. Sama kali beli barang bukan milik orang ini. Jadi apabila kita cakap bab milik ni tuan-tuan. Dia ada 4 cara nak milik barang ni. Ha. Bila kata milik-milik ni ada 4 cara. Kita nak milik barang. Pertamanya milik kita sungguh lah. Yang kita beli. Ataupun juga kita dapati melalui hibah, melalui hadiah ya. Ataupun kita boleh juga melalui orang bagi sedekah ke. Itu milik kita, orang panggil. Itu pertama kali. Bila kata milik, pemberian orang sama ada dengan bayaran atau tak ada bayaran. Memang ia serah kita, kita ambil benda tadi. Ini orang panggil milik kita tadi. Yang kedua, boleh masuk dalam milik kita juga, ialah dengan wakil. Wakil pun kita boleh buat juga. Dia kira milik juga. Bila orang wakil kita suruh jual, jawapannya kita boleh jual. So, jual beli tadi, pakar. Kerana dia juga termasuk dalam milik juga. Ha. Ni gerang tanah ni mak. Mau jual, pihak nak nak beli. Mau buat 40 eh. Tengok macam mana kalau yang anggap nak bawa lagi meminta masa untuk tanya aku dulu nak lepas ke dok. Ini dia wakil korang untuk jual. Gini dia boleh jual. Dok salah. Kerana dia wakil kepada pihak lain. Ini wakil-wakil jualan yang duk mari ke kedai duk bawa pai dia. Dia tunjuk gambar. Oh, ni kita wakil saya ikat gini-gini. Kita buat keluar barang gini-gini. Dia panggil wakil jualan. Oh, sama lah nak beli kereta pun lebih kurang lah juga. Dia ada wakil-wakil dia. Ha, namun tak payah pergi ke kelang dia tu. Mu tak payah pergi kat orang teri tu. Tak payah pergi kita tengok diri kereta nak beli. Pergi tengok orang teri. Ngecik bakar baju. Tak, anda duduk terbang nak pergi tengok kau kata teri, tak payah. Kita kena faham bahawa wakil dia memadai. Wakil dia memadai. Main teri ni nak jaga baik. Ada hak main teri benda lain. Main teri ni 2 benda orang panggil baik. Bila orang kata main teri, main teri ni main puteri tu orang panggil dulu. Macam orang iung ke benda. Hak tu main teri juga gitu. Hak teri lain ni hak main bakar api tu. Hak tu teri juga. Dia nak faham boleh main teri. Kamu tak faham. Kamu kata. Orang ni semua nak ni. Main teri ada 2 tu. Ini nak kabur. Jaga baik. Bila mau nak beli barang. Mau boleh beli ku
wakil dia. Ha, wakil ni dia tulis lalu dah. Wakil jualan. Ha, kerja mahal tu. Ha, tu boleh berapa peratus laku syuting. Ha, nak kereta mahal. Ha, kereta mahal. Wah, kereta 400 ribu. Oh, laku syuting. Oh, banyak mana. Gaji suku tau. Hak ni hak bayaran luar lah. Hak ni panggil wakil jualan. Dia pun dianggap pemilik juga. Boleh jual pakar. Walaupun barang tu bukan barang milik dia. Tapi orang wakilkan dia untuk jual. Dia membeli ngehak gitu pakar. Tak ada masalah dia ni. Nombor tiga, orang hak boleh jual juga, boleh beli juga, ialah orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa diberikan oleh pihak tertentu lah. Ha, sama ada dia wasiatkan, mu jagalah budak ni kalau aku tak ada. Ha, dia muat lah, hak tengok macam orang lain buat gua ni. Ha, tu boleh, dia nak jual boleh. Bila dapati memang munasabah lah. Dia gini orang panggil ada kuasa. Dah ada kuasa begini yang banyak hari ni. Yang dia beri kuasa untuk lelong. Yang dia beri kuasa untuk jual. Yang dia beri kuasa untuk tukar milik. Orang gini boleh kan ni. Banyak dalam masyarakat kita yang diberikan oleh pihak kerajaan umpamanya. Nah, ya we kepada boh jabat. Untuk nak lupuhkan khusi hak lama. Ataupun juga mana ada sofa hak lama. Mana ada meja hak lama. Benarkan lupuh dengan nak jual produk apa. Ataupun dengan cara-cara lain. Hak gini dia ada kuasa. Walaupun bukan barang dia. Orang wi kuasa ke dia. Jadi kalau dia jual, pakai juga. Hak gitu tak ada masalah. Kerana diberi kuasa untuk dia bertindak terhadap barang di bawah jagaan dia. Ha, barang pelupusan store umpama tu ada kuasa dia untuk nak buat macam mana, nak jual murah-murah atau nak tolak murah-murah pada orang yang berhajat. Ni nombor tiga dipanggil berkuasa juga, pemilik juga. Pemilik juga dalam kes tadi walaupun bukan barang dia, dikira sah orang tadi menjual barang yang dimenangkan di bawah kuasa yang diberikan pada dia. Nombor 4, orang boleh jual juga walaupun bukan barang dia, ialah yang diizinkan oleh syarak. Yang diizinkan oleh syarak, agama kata boleh, mu nak jual ada apa. Ha-ha, melibatkan harta hak jatuh ngau jalan tuan dak air mari. Harta dak tahu tuan. Tunggu lama dah. Jadi susuk nilai dah. Hak masa jumpa dulu harga sibuk tengah. Okey, tunggu mari dak mari. Mana ha dak tahu. Dak akan nak kabur. Dak akan nak iklan dah. Tanya orang pun dak ada apa. Lalu susuk nilai hak 1000, 4000 setengah. Jadi 800 dah. Lalu keadaan tadi diambil lah. Wah, itu atas dasar keizinan syarak untuk jual barang tu. Jadi jual barang tu boleh ya, kerana agama benar. Jual barang yang mana pemilik dia dak mari-mari, dipanggil barang lokotoh lah. Gini boleh, tak ada masalah. Jadi ni orang panggil pemilik dalam Islam kita. Yang faham malam ni bahawa pia-pia nak jual, pastikan ada pak tadi. Sama ada barang tu milik ia sungguh, sama ia jadi orang tengah wakil, sama ada ia diberi kuasa untuk jual, atau juga agama kita benarkan untuk dia lelong, dia jual bila ada sebab yang munasabah. Lain pada pak ni jangan buat manda. Lain pada pak ni jangan kacau dahulu. Jangan duk pergi jual bahan gambar. Jadi huru hara habis. Nyebab perkelahian, perbaluhan. Yang mana syariat kita dari awal lagi jaga supaya tidak timbul masalah. Masalah yang buruk akibat daripada jual barang yang tidak dibenarkan kita jual tadi. Timbul masalah pertama pada malam ni yang kita nak kabur ialah mengenai masalah kayu dalam hutan. Kayu dalam hutan. Zaman Nabi bila mari orang miskin, piti tak ada. Lalu Nabi kata, mu pergi tebang lah dalam hutan tu.
mungkin beli mata kapok. Patu mungkin cari kayu api. Patu mau jual lah kayu api. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayu api ni bukan milik kita. Pohon kayu dalam hutan tu bukan mu tanah. Pohon kayu ada dalam hutan tu bukan mu tanah, pok mu budak tanah. Tak kira apa toh lagi. Tak. Barang tadi dah berzaman-zaman duduk dalam hutan. Jadi ini adalah harta yang mana adalah disebut sebagai harta perkongsian orang ramai. Harta yang mana tidak ada pemilik dia lah. Tak ada pemilik dia ni. Zaman Nabi ni aku cerita ni, kamu ingat zaman ni mungkin tebang. Mula jabat hutang mari gak aku. Ni aku cerita ni zaman Nabi dulu ni tak ada lagi jabat tanah, tak ada jabat daerah, tak ada jabat hutang, tak ada masa tu. Waktu Nabi kata mau cari mata kapok, beli mata kapok. Ada kan cerita orang lelaki miskin mari temu dengan Nabi. Lalu Nabi tanya mohmu ada mendapa? Ada benda ya tak ada besteng dengan lapik hok naik atas keldak atas kuda. Nabi kata wa'ari. Lalu Nabi lelong. Nabi lelong barang tadi. Lalu boleh dua dirham. Nabi suruh beli makanan ke anak bini dia sedirham. Sedirham lagi Nabi suruh beli mata kapok. Pada tu Nabi pun cari kayu boboh diri di mata kapok tadi. Nabi kata ke dia, gih, nak ambil tengok mu. Lagi lah, mu tak ada pitih apa, jangan balik. Gih cari kayu api, dia cari kayu api sungguh masa tu. Gih tebal dalam hutan. Dak alik, tengah riwayat kata 2 minggu dak main Jumaat. 2 kali dak main Jumaat, gih main dalam hutan. Kerana gebang kayu dalam hutan. Lalu ini yang kita nak sebutkan bahawa kayu dalam hutan bukan milik pia-pia. Tak ada orang memiliki zaman Nabi. Dah kita cerita zaman ni menjaga baik. Ya, mungkin buat hal ni bahajar kamu hari ni menjaga baik. Ni nak cerita ni zaman Nabi dulu. Kita nak cakap hak asal dulu. Itu zaman Nabi SAW melalui hadis riwayat Imam Bukhari. Antaranya Nabi menyebutlah an ya'khudha ahadukum hablahu fayakhudhu hazmatan min hatab fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairul lahu min an yas'alan nas a'tauhu au mana'uhu. Hadis sahih Bukhari. Hadisnya Nabi SAW kata mengambil seorang daripada kamu tali. Dia ambil tali, kemudian dia pun ikat kepada kayu api, lalu ia jual. Dan dengan sebab itu Allah menjaga air muka dia daripada malu metok. Ada lebih baik daripada dia duduk metok dengan orang. Orang wi dengan orang tak wi sama saja. Yang penting awak dia buat kerja dalam masalah ini. Ini zaman Nabi dulu. Awak tak ada kerja, boleh dia ambil kayu dalam hutan kerana dia bukan milik siapa-siapa. Dia ada sebab tadi, kita kena faham bahawa kayu dalam hutan zaman Nabi bukan milik pia-pia. Sebetulah juga rupuk-rupuk di zaman Nabi SAW, rupuk-rupuk untuk nataan pergi makan. Lepas nataan bebas pergi makan rupuk kat mana-mana. Ramai yang kita kata harta tadi belum menjadi milik siapa-siapa lagi. Samalah juga air-air dalam sungai, air-air dalam laut, semua ni adalah bukan milik siapa-siapa di zaman Nabi SAW dan zaman selepasnya lah. Atas dasar inilah para pokohak kita mengatakan kalau kita nak jual barang gini hok bukan milik pia-pia, kita kena kerak dulu barang tu baru jadi hok kita. Tak boleh main jual borong itu, itu hutang ada tu hok pok aku dengan aku tu jangan kacau. Tak boleh. Mu kena kerak tebang dulu, patu ikat, baru jadi hok mu. Baru boleh jual.
Ya tak boleh main kita main jual terus pajak terus. Pian-pian nak ambil lah. Ada ni Bukit Baruk tu. Atu penuh situ. Pian nak mari lah. Bayar RM10,000 sudah lah. Jual tahan ni. Nak kata tak boleh. Benda gini salah sama kali. Di zaman Nabi, orang yang nak kayu mesti pergi tebang. Kemudian ikat baru boleh pergi jual. Sama juga. Nak jual rupuk pun sama juga. Kalau lah nak jual rupuk zaman tersebut, ndaklah. Maknanya dia dipotong dulu lah. Rupuk tadi, pak boleh dah, barulah boleh jual. Ini yang kita kata tanah yang melibatkan zaman dulu, belum ada pemilik lagi. Setengah-setengah kita zaman dulu kau, ceruk rupuk pun. Ceruk rupuk. Buat alik, buah dalam tokeng. Kanda tokeng tadi. Balik kanda tokeng. Ni budak lain ni tak kenal tau. Kalau mu kata tokeng dia tak tahu tau. Tokeng dia tahu. Tokeng dia tak tahu. Mu tanya tokeng dia apa? Wak buh upu. Tak tahu. Tokeng, tokeng tahu dia tu. Wak mainan dia nak tokeng dia kata. Tu. Tokeng atau ada kaki. Ni tokeng tau. Buh dah tokeng. Wak daripada buluh. Wak alik lah ceruk rupuk wak alik wi ke lembu kubah kata ni tak kira tanah dia dah biasanya minta izin lah nak ceruk-ceruk ni minta izin kerana tanah milik seorang yang biasa tanah baru lama dulu hari ni ada ceruk dah hari ni maha mesin rupuk teruk hari ni merah lembu kambing ngebeng lah ni kata hutung tak hutung mari ngebeng ceruk rupuk boh dalam beng wak alik kadang kambing naik beng juga boh dalam beng juga kambing itu lepah kat mana-mana hok nak lepah inilah yang kita kata dunia dah berubah hadis sama juga air sungai kamu tak boleh jual air sungai lagi mudah ambil dia. Lagi mu tak masuk dalam bekah mu lagi tu mu tak boleh jual. Ini nak kawal harta yang tidak ada pemiliknya ni. Jadi separuh ulama mensyarakkan mesti buat dulu kerja usaha dulu baru jadi milik kita. Ini yang mana disebutkan oleh kalangan mazhab empat lah. Kalau kita tengok keadaan pandangan mazhab kita Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah jelas iaitu seseorang yang mana menjual sesuatu yang telah diambil daripada barangan-barangan yang tidak ada pemilik yang sah itu adalah dibenarkan setelah dia membuat aktiviti mengumpul dan mengambil barang tadi. Kata Ibn Hajar, dia kata wa yasihu bai'ul ma' ala syatti wa turab bisahra mimman hazaha fil asahi di zuhuri naf'i fiha. Katanya sah menjual air di tebing-tebing, tebing sungai apa ambil air. Sah kita jual dia dan juga jual pasir di padang pasir. Sah jual dia apabila dia dah mengumpul untuk dirinya. Bila dah kau dah air tu kau ambil baru jadi hak dia. Sama mana dia dah kau dah apa bukan lagi milik dia. Ini benda melibatkan pada milik orang ramai. Kira lah setengah-setengah duk meru ikan dalam sungai. Bosaka, aku bosaka, mu bosaka. Musim gini nopak lalu ikan musim-musim banjir nopak ikan mula orang setengah-setengah masuklah pukat dia masuklah saka dia setengah-setengah kadang-kadang ikan pun mula tembok lari. Ini benda boleh berlaku bila kita sebut tempat hak merah tu adalah di kawasan yang mana orang ramai berada di situ tuan-tuan. Jadi persoalan melibatkan pada harta kita milik kita ni kita kena jaga molek. Apabila ikan dalam saka kita pera jadi hak kita lah.
Moga saka tu saka kita. Pakai ikan baung dalam saka. Ikan pating ke apa ikut pun. Dah duduk dalam saka kita, ikan kita lah, milik kita lah tu. Kalau ikan hok dalam sungai, tu bukan hok mum. Tu piengai pun boleh ke dia. Hok ni muak saka. Muak dalam sungai. Hok tu hok mum lah. Kerana gunakan saka kau untuk sipang ikanmu dalam saka dia. Bila ikanmu lopak, pergi lari ke orang lain, kena buka kenapa, jawapannya hukum lagi, walaupun ia lari pun. Setengah-setengah orang duduk-duk, duduk dah buka hak dia, duduk dah saka hak dia. Bila lopak, hak ni jadi hak Tuhan pula. Oh, pandai juga dia tu. Mainan buat pandai-pandai. Ikan ni, ia lari ke mana pun, kalau kita kenal tuan dia, jawab pagi, kena serahkan pada tuan dia. Sama harta-harta lain sama dari yang jatuh golek masuk dalam kebun mu. Mu tahu tuan hak tu hak orang lah. Wahnya lebih kurang kau. Wahnya jatuh golek orang mana. Mu tak ada nyo. Mu perah wak satan apa benda nyo. Tu nyo orang. Kita janganlah sama sekali ngaku hak masuk pagar kita, hak kita. Tak. Barang yang mana milik orang, bila golek, tuan dia tak jumpa cari, kena pergi atas, balik mula. Moga tuan dia ada. Ini tak becang malam ni. Banyak benda, wapalang, wacermah. Habis benda lah ni, mu tahu tuan, kena pergi atas lah. Kerana waktu milik dia tak dia. Ni dah musim gini, dah ni ustaz ni. Tahap buka kau, ikan pating. Ikan baung banyak orang pecah saka orang. Oh tu hak Tuhan dah muka dia tubik daripada saka dia kata. Tuhan dia dalam saka baru hak dia. Ada sedak dia ingatkan bahawa ikan lopak tu hak dia lalu dah. Mula wak gula poyok duk makan situ bahan neraka bila-bila dak jumpa ikan dah situ ini air besi panah pulak dalam neraka bila-bila kena jaga molek kita jangan buat mudah melibatkan harta orang lain ini. Jadi yang jelas yang kita nak sebutkan malam ni bahawa serema harta-harta yang tidak dimiliki di zaman dulu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Itu ianya tidak menjadi milik siapa-siapa sehinggalah kita mengumpulnya barulah menjadi milik kita. Tak kira lah sama ada ianya harta tadi dan melibatkan kepada air, melibatkan pada rupuk, melibatkan pada pohon kayu. Jadi hari ini semua tanah-tanah ini ada di bawah kuasa kerajaan negeri. Hutang-hutang yang mana kayu balok no dalam hutang ni. Jadi bila dah jadi gitu, dia ada pemilik dia lah yang menjaga, iaitu kerajaan lah, bawa jabat hutang. Jabat hutang yang jaga kawasan ini. Jadi jangan kita buat manda-manda duk kita tebang arang tengok itu negara arang. Kita tebang pohon-pohon yang boleh buat arang ada. Tengok kita tebang pula buat perabuk ada juga. Masuk lori-lori setang dua tang, kadang-kadang hok lima tang duk masuk dalam ni duk pergi tebang. Benda ini adalah salah. Itu jangan buat dak sedar hok kita kabur tadi hok zaman Nabi tak ada jabat tanah, tak ada lagi masalah penjagaan hutang tadi. Hari ni dia ada tokek dia dah. Hari ni dia ada dah tuang dia jabat tanah pihak kerajaan ataupun pihak-pihak yang diberikan lesen untuk membalok. Ini saja yang mereka layak ambil mengikut pada keluasan lesen yang diberi. Ini kena faham molek. Suasana dah berubah dah. Terutamanya ada tempat-tempat yang dilarang untuk orang ramai memasukinya. Sama lah. Tanah-tanah tertentu hari ini tak boleh lagi untuk orang ramai nak masuk kerana dijaga oleh pihak tertentulah yang menyebabkan hal-hal begini tidak dibenarkan. Jadi zaman dah berubah, kena faham nak jual barang tu mestilah milik kita. Kalau barang milik kerajaan,
mu jangan duk jual. Eh, tengok wakah tepi jalan, lalu mu pun pecah wakah pergi jual kayu api. Jangan duk buat gitu. Dia kakak libatkan barang yang ada tuang dia. Mana-mana pokok bonsai, mana-mana juga pasu-pasu hak besar tengah jalan. Habisnya aku sapu ke dia jual. Oh, dia kata tak ada tuang. Ada tuang bukan boleh mari duduk dalam pasu gitu. Tentu ada tuang gibuh tu dalam pasu. Pokok pula kan barang pokok. Kalau ada pokok pelik, mu dah aje tengok pokok gitu. Gigi ambil, gigi jual. Tak jual gibuh di tangga rumah dia. Ada juga ini kakak kita kata salah. Sama kali nak jual, nak ambil, biarlah barang tadi milik kita. So, masalah lagi belum kita habis malam ni ialah melibatkan pada tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah ini satu masalah yang dibincang kuat oleh para ulama. Adakah boleh jual tanah haram Mekah ni? Ini masalah melibatkan pada Nabi masuk ke Mekah. Adakah Nabi masuk atas nama perang ke? Ke Nabi masuk atas nama perdamaian? Situ timbul masalah. Apabila tanah itu masuk dengan perang, maka kita kena faham bahawa tanah itu milik orang Islam yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak boleh jual tanah tu. Pia-pia nak pergi Mekah boleh duduk, nak buat kemah, nak buat rumah bebas. Itu menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bagi mereka, tanah Mekah ni adalah tanah yang dimasuki oleh Nabi dengan nama perang. Bila nama perang, dia adalah ghanimah untuk orang Islam atas sebab tadi tak boleh sama sekali nak jual beli sebab tak ada orang memiliki tanah tadi. Namun demikian pandangan mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i memutuskan bahawa tanah Mekah ini adalah tanah yang dimasuki dengan perdamaian. Oleh sebab tadi pemilik yang asal tetap memiliki gerang tanah yang asal. Nah, masa Nabi masuk, kalau lah orang tu ada gerang tanah masa tu, apa jadi tanah dia? Abu Sufyan, dia ada rumah di Mekah. Jadi keturunan dia kau milik lah. Itu pandangan mazhab kita. Maknanya dia tidak cabut gerang tanah orang asal. Kalau lah masuk dengan perang, menang dengan perang, cabut habis gerang tanah yang ada masa tu. Dia jadi milik orang Islam. Kerana tanah kapi. Bila tanah kapi boleh ke orang Islam, maka gerang tanah yang lama dulu, dia jadi hancur, lebur habis, boleh kepada orang Islam tadi. Inilah perbezaan pendapat ni, menjual tanah haram Mekah tu boleh ke tak. Jadi apa yang berlaku hari ini ialah mazhab Syafi'i kita. Itu tanah Mekah dijual, ya? Orang nak buat hotel, nak buat tempat macam-macam lah. Ada hari ni biasanya hotel lah, nak buat kedai, nak buat apa dengan bayar orang yang tinggi lah. Jualan tanah di Mekah ni pun melibatkan orang orang yang berwarga negara Arab Saudi lah. Tapi kita nak khabar bahawa masalah ini dibincang kuat di zaman dulu. Adakah status tanah haram Mekah itu ada tanah milik orang Islam yang tidak boleh lagi bertukar milik menjadi hak pada semua orang Islam? Itu pandangan Abu Hanifah dan Maliki. Ataupun dia adalah tanah yang masih dikekalkan pada pemilik asal yang mana telah memiliki sebelum Nabi masuk ke Mekah. Lalu realiti hari ini kita dapati ianya mengikut mazhab Asy-Syafi'i kita ini. Ini melibatkan tanah. Adapun melibatkan bangunan tak ada masalah. Bangunan tak ada masalah. Pia nak jual bangunan di Mekah tak ada masalah. Kita bincang ni ialah mengenai tanah tu. Kerana Nabi masuk menguasai tanah Mekah tadi. Itu yang orang bincang. Ada pun bangunan yang ada di Mekah. Ni tak ada masalah. Kita nak jual pula ke orang lain. Kita buat bangunan tu
Dada kita tak bodoh dah Mekah. Nak pindah balik kampung apa, atau kita boleh jual eh? Kerana binaan ini bukan termasuk di atas tanah yang kita bincang tadi. Ini yang dijelaskan oleh Al-Kasani antara ulama mazhab Abu Hanifah, yang mana melarang jual tanah Mekah tu. Dia kata wa yajuzu bai'u bina'i buyuti Makkah li'annal haram lil buq'ah la lil bina'i. Ha, tu jelah, walaupun mazhab dia tak setuju jual tanah, dia kata harus menjual binaan yang dipacuk dia atas tanah, tanah Mekah, rumah-rumah yang ada di Mekah tadi. Harus dia, kerana perbincangan tentang boleh ke tak boleh jual tanah ni, ia melibatkan tanah haram tu saja. Libatkan pada tanah yang ada di haram Mekah itu. Manakala binaan ini tidak termasuk di dalam tanah. Dia adalah binaan manusia yang buat baru. Ada bincang bak tanah tu. Adakah boleh dijual tanah Mekah ke tak boleh atas dasar tak dia? Kalau dia bukan milik seseorang, jawapannya tak boleh jual. Kalau dia milik orang, baru boleh jual. Di mazhab kita, dia adalah saka yang turun-temurun daripada anak-anak cucu zaman dulu. Lalu dia masih milik orang Mekah, maknanya dia boleh jual, dia boleh pindah milik. Ini yang dipakai oleh pandangan An-Nawawi sendiri, yang menjelaskan bahawa dalam persoalan ini kita tak ada masalah untuk memakai mazhab Syafi'i, terutamanya apa yang kita tengok pada hari ini. Inilah yang diterima pakar di Mekah, iaitu proses menjual tanah Mekah ini berlaku pada hari ini dengan gerang tanah siap semua sekali. Bahkan kerajaan Arab Saudi pun bila membuat pembesaran masjid pun, ia bayar pampasan kepada tuan-tuan milik tanah yang ada di sekitar Masjid Al-Haram itu sendiri. Jadi masalah khilaf tadi adalah berpunca daripada adakah Nabi masuk atas nama perang, masuk dengan kekerasan, ataupun Nabi masuk dengan perdamaian. Itu orang yang kata masuk dengan kerah, bermakna tanah tak dicabut habis, jadi milik orang Islam. Orang yang kata dia adalah masuk dengan cara damai ke tanah tadi, kekal dengan anak cucu dia yang mana memiliki tanah tadi. Inilah beberapa persoalan malam ni yang boleh kita tengok tuan-tuan, mengenai hal adakah boleh jual barang bukan milik kita. Kita dah khabar tak boleh jual barang bukan milik kita, lalu kita dah terang apa benda maksud milik-milik tadi. Ada 4 perkara, iaitu milik sungguh atau jadi wakil orang, ataupun juga orang wi kuasa kita, ataupun juga ada keizinan daripada syariah. Jadi bak jual ni dia ngayak lagi pada bak lain sama juga. Bak nak bining sama juga. Nak nikah tak boleh kita mengahwinkan orang lain. Mestilah ada hubungan wali dengan perempuan tadi. Gitu juga bebaskan hamba pun sama juga. Tak boleh bebaskan hamba bukan milik kita. Sama juga nak sewa benda-benda pun kena tahu barang tu milik kita baru boleh sewakan korang. Itulah yang boleh kita tengok malam ni.